Ini saya di Bandara Raja Haji Visabilillah ya di Tanjung Pinang. Sebenarnya saya mau perjalanan ke Surabaya via Batam ya. Boarding pas tadi jam 7.15, kemudian pesawat berangkat jam 7.45 Batam dulu ya. Tetapi tadi diumumkan Wing Air gagal berangkat karena ada masalah teknis sehingga harus di delay ya 90 menit. Nah, kalau masalahnya kalau delay 90 menit nyampe di Batam itu pesawat yang ke Surabaya sudah berangkat. Sehingga mau nggak mau harus cari solusi. Tadi barusan dari konter Lion disarankan untuk penerbangan yang jam 10.15 ya ke Jakarta dulu, jadi nanti pakai Lion ke Jakarta, kemudian dari Jakarta baru ke Surabaya. Kira-kira sampai Surabaya sekitar jam 4 sore ya, jadi lumayan lama. Maksudnya kalau sesuai jadwal Wing Air dari Tanjung Pinang ke Surabaya itu perlu cuma 30 menit, kemudian transit 30 menit langsung terbang Surabaya kira-kira jam setengah 11 siang pagi, malahnya jam 10.30 gitu udah nyampe Surabaya. Jadi kalau ke Malang itu perlu 1 jam lagi sebelum jam 12 siang sudah sampai Malang gitu ya. Tapi dengan jadwal yang agak amburadul ini kemungkinan sampai Malang bisa sore ya, maghrib jam 6 sore gitu ya. Ya inilah dilematis penerbangan di kita gitu ya. Jadi intinya sih saya ngambil hikmahnya, tidak apa ya, kalau toh kita ngomong gitu ya, minta diberangkatkan dengan kondisi pesawat yang secara teknis tidak layak terbang itu juga bahaya juga gitu. Makanya tadi saya mencoba untuk ambil positifnya aja, positive thinking. Sebaiknya ya sudah, alternatif terbaik apa gitu. Kalau tetap lewat Batam itu penerbangan ke Surabaya jam 6 sore, berarti sampai Surabaya sekitar setengah 8, kemudian ke Malang berarti sampai Malang bisa jam 9 atau jam 10 malam, terlalu lama gitu. Makanya alternatifnya agak jauh ke Jakarta dulu, dari Jakarta nanti baru ke Surabaya. Sebenarnya lebih simpel ini ya, karena nyebrang dari Tanjung Pinang ke Jakarta perlu 1 jam setengah, kemudian dari Jakarta ke Surabaya 1 jam, jadi sama aja sekitar 2 jam setengah. Jadi ini sesuatu yang sudah beberapa kali saya alamin gini, tapi saya sekarang lebih bijaksana, lebih bisa menerima bahwa adanya delay penundaan penerbangan ini pasti ada sesuatu yang memang harus kita ambil sisi positifnya kalau dipaksain gitu. Karena tadi ada beberapa memang penumpang yang marah-marah dan lain-lain. Nah, ini menurut saya kalau dia memaksa harus berangkat, kan terjadi apa-apa kan juga resiko dia nanggung sendiri. Saya kira itu. Jadi ini saya lumayan nih. Bandaranya bersih, besar gitu ya, tapi sepi. Ini pagi, sekarang masih sekitar jam 8 pagi ya. Saya duduk di, akhirnya saya keluar lagi, tadi sudah boarding, sudah di di gate gitu ya, sudah mau nunggu panggilan untuk masuk pesawat, ternyata ada penundaan dan sekarang saya sudah di luar lagi, di luar. Jadi ini di depan di tempat depan parkir gitu ya, di ruang depan ini kelihatan ya. Nah, kita lihat ini bagus bandaranya, bersih rapi gitu ya, cuma yang nggak besar karena di Tanjung Pinang memang ya, penerbangannya tidak belum begitu banyak penerbangan. Rata-rata yang langsung itu ke Jakarta, ke Surabaya pun harus masuk via Batam juga ya. Jadi ke Padang juga harus via Batam, ke Medan harus via Batam gitu ya. Saya kira itu pengalaman sehari ini, harus delay ya, syukurnya ya, masih ada untungnya acara di Malang masih 2 hari ke depan. Jadi harus prepare 1 hari dan untuk menghindari mendesak gitu, dan nyatanya ternyata ya memang harus seperti itu. Terima kasih.